yang saya nak komen, baru-baru ni, baru tadi kita dengar berita kata apa, ketua polis Sungai Buloh buat PC, kata polis buat report ke atas saya, mengatakan saya buat temuan. Okey, macam inilah. Sebenarnya bukan temuan ni, cerita betul. Sepatutnya ketua polis tu hubungi saya, ucap terima kasih, hantar bunga kat saya. Sepatutnya begitu. Sebab saya dah bagi maklumat. Sekarang ni benda macam ni, benda ni bukan baru. Masalah macam judi ni bukan benda baru. Kita 20 tahun dulu kita dah nampak. Semua orang tahu karakter kena macam judi macam mana. Macam mana polis Sungai Buloh tak tahu? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, banyak. Itu yang saya cerita, Bandar Baru Sungai Buloh saja yang saya tahu, enam yang depan mata saya. Yang saya pergi balik pejabat, saya nampak depan mata. Okey, pada masa zaman PKP, semasa itu semua orang susah. Semua orang tak boleh keluar rumah. Apabila kerajaan bagi je kelonggaran, bila kita boleh keluar rumah, boleh buat peniaga, boleh rentas negeri, tetapi peniagaan kita hanya sampai jam 10 malam. Betul, eh? Okey, baik. Pada masa itu, saya nampak dengan mata dan jelas kepada saya, kedai-kedai mesin kuda masih lagi operasi sampai pukul 1, sampai pukul 2, sampai pukul 3. Saya ada rakaman, saya ada video. Maka, atas rasa tanggungjawab. Atas rasa tanggungjawab. Satu, dengan kekangan COVID. Okey, kita pun nak bantu kerajaan supaya benda kita tak menghebat. Nombor 2, kita tak boleh tengok benda-benda yang mungkar yang tak boleh. Saya buat aduan kepada Bukit Aman. Saya buat aduan kepada Bukit Aman. Bukit Aman bagi saya satu nombor bahagian kepedian. Okey, saya dah call bahagian kepedian. Bagi nombor satu nombor telefon, saya bagi maklumat, saya bagi laporan, saya bagi video. Akhirnya, apa yang tak itu, maksudnya saya dah pergi ke level tertinggi dah tu. Saya bukan pergi IPD, saya bukan pergi IPK, saya terus pergi ke Bukit Aman. Maksudnya laporan tu saya dah hantar ke laporan dengan setiap-setiap video. You tahu apa jadi? Kedai mesin judi tutup 2 hari. Sepatutnya dah tutup. Tutup 2 hari. Saya hantar lagi laporan, tak dapat juga. Okay. Saya nak pergi kat mana ni? Saya nak mengadu kat siapa lagi masalah benda ni? Ini bahagian perjudian Bukit Aman tau. Yang saya dapat tu lah. Okey, saya nak pergi dulu. Tak pergi. Okey, saya pergi pula buat laporan dekat bahagian integriti, PDRM. Ini kita kata level paling tinggi dah. Yang boleh tolong kita, boleh bantu kita. Saya hantar laporan. Saya cerita saya dah buat aduan kat sini. Saya cerita, saya hantar video-video. Tak ada susulan apa-apa. Tuan-tuan tahu apa nak jadi lepas tu? Staff saya, Toki Cina tu panggil, saya tak tahulah Toki Cina yang mana, apa nama saya pun tak tahu. Dia cakap, apa pasal punya bos komplain sama kita? Macam mana Toki Cina judi tu boleh tahu saya komplain? Macam mana? Satu, saya tadi petikan lah, saya buat report, tak jalan. Saya hantar integriti punya report pun tak jalan. Bagian tidak jalan, ni report. Lepas tu pula Toki judi tahu saya pula. Satu, okay, baik. Tuan tahu apa jadi lepas tu? Dia orang tambah lagi dua kedai. Kedai baru, tambah lagi dua kedai. Salah satu kedai tu betul-betul sebelah kedai saya. Seolah-olah macam mencabar. Habis kita ni boleh buat apa tuan-tuan? Boleh buat apa? Mustahil, saya cakap. Wallahi cakap mustahil, polis tak tahu. Sangat-sangat mustahil. Semua orang tahu kedai judi macam mana punya karakter depan dia. Tuan-tuan pernah nampak kedai mesin judi macam mana? Tahu, lalu pun dah tahu ni kedai apa. Dengan, okey. Buka lagi, okey tak apa. Lepas tu saya yang okey yang kata macam mana dengan MBSA ni. MBSA ni, tuan-tuan, saya meniaga burger dah 20 tahun. Saya ada 100 cawangan lebih di beberapa buah negeri. Kena saman PBT, kena sita, ini mainan saya dah. Makan minum saya. Saya tak ada isu, tak pernah bergaduh, tak pernah apa. Kita faham kerja PBT. Tak pernah ada isu apa pun. Tak kecil hati pun sebenarnya. Bulan lepas pun kita kena beberapa kali. Kita tak kecil hati pun. Cuma bila dia kena kali ni dengan saya cakap, saya rasa, kenapa macam ni? Kita orang tengah susah tau. Dah berapa bulan tak ada cari makan. Kita orang baru nak jaga. Kita orang mari kacau. Sebelah saya, jarak 50 meter saja. Tak sampailah 50 meter. 30 meter saja. Kedai Aceh. Ada pasang kemah kekal. Jual rokok seluduk. Semua orang tahu tu jual rokok murah. Semua jual rokok seluduk. Kenapa you tak kacau ni? Kenapa kedai mesin kuda belakang ni kau tak usik? Dengan kita kau datang macam something, kau cukar-cukar, tengking-tengking gitu. Macam-macam, kejap-kejap ambil gambar. Ini MBSA? MBSA. Saya bila, okey, diorang sita store saya. Store sita saya, saya pun pergi, masa saya nak ambil, dah sita dah seminggu lebih, dah 2 minggu. Kita dah rugi juga kat situ. Barang-barang pun rosak juga. Okay, saya pergi, saya cakap, tuan, saya tak puas hati lah tuan-tuan. Tuan ambil store saya, jiran-jiran saya tuan tak kacau. Sedangkan dalam waktu, kan waktu tu tengah kecoh. Pergi apa, gerai-gerai warga asing kena sita. Bila kena kejadian ni, Pak?
3-4 minggu lepas kan. Okey, masa kan tengah kecoh masa tu kan, masa ni kecoh dengan kita tak boleh keluar malam, kedai waktu kena tutup, kecoh penjaga asing nak sita. Tapi lah masa yang sama dia orang sita store kita. Jiran saya sebelah terang-terang tak buat salah, tak ambil tindakan. Maksud tuan tanya apa alasan dia bimbing saya? Diam lah. Saya buat apa tuan? Saya dapat arahan. Itu saja. Maksud dah dekat sebulan, kedai kecil masih ada lagi tu. Kedai tu dah berapa tahun? Okey, baik. Tengok-tengok semalam dia ambil store saya. Saya kecil hati lah. Sebelah lah tak bersih. Dia orang pula keluar statement tadi sebab kata kita tinggalkan store tu kat situ. Habis yang kedai sebelah tak tinggal store. Siap kekal lagi. Kedai sebelah nyonya wopo tu. Kekal. Sana kekal. Sini kekal. Tak usik pula. Satu. Okey, baik. Katakanlah saya tak tolak saya kerana marah saya kerana saya tak alih store. Kenapa rakan saya otai betul sebelah? Dia tak habis naga dia tolak. Store simpan belakang bank, lorong belakang. Kenapa yang dia punya simpan korang putih juga? Kenapa mesin kuda korang tak usik? Kenapa depan-depan mesin kuda ada gerai-gerai, warung-warung, buka-buka meja korang tak usik? Belakang saya tu, dia gitu buka meja sampai panjang-panjang kau tak usik. Maksudnya kita cuma petikai benda tu lah. Bukan kita nak marah. Nak saman-saman, nak angkut-angkut lah. Cuma kita rasa, bagilah dia. Bila dia angkut store saya macam tu, saya nak pergi kat siapa lagi tuan-tuan? Saya macam dibuli lah, macam ditindas lah. Hari ni dia terbalik pula dunia ni. Saya buat report, saya pula yang diancam hari ni. Hari ni tuan-tuan tahu tak kesan dia apa yang berlaku? Bukan kata sekadar daerah Sungai Buloh saja, semua daerah kedai judi terjejas. USJ ke, Pucung ke, mana ke, Ulu Yam ke, Batang Kali ke, Selayang ke, Gombak ke, semua kedai judi terjejas. Semua anggota polis jadi panah punggung. Masyarakat tu kecap, viral lagi, kecoh lagi. Jadi benda ni jadi dikecap. Akhirnya, yalah, saya pula jadi bahaya. Dia kena bahaya. Jadi pelik, dunia ni jadi pelik. Kan? Patutnya ketua polis tu datang. Eh, asli, thank you very much lah, asli. Betul-betul you support kita lah. Kalau you tak beritahu, saya tak tahu lah. Patutnya, dia jadi begitu. Dunia dah terbalik. Boleh tak panggil lagi? Tapi, saya dah dihubungi oleh SPRM. SPRM pun dah interview saya pagi tadi. Dia pun ambil sekian beberapa maklumat. Dan media. Setakat ni polis tak ada call saya lagi. Okay, store ni kita bergerak-gerak. Cuma hari tu tayar kita problem. Tayar roda tu problem. Sebelum ni diorang suruh kita gerak, kita alih kan? Kita alih. Okay. Walaupun saya alih, kedai Aceh tak alih, saya alih juga. Bagi notis tu, baru bagi notis dia angkut. Kan dia tak angkut. Okay. Yang ni dia tak bagi notis, dia terus angkut. Masalahnya saya petikai. Kenapa kedai Aceh hang tak pergi? Kedai Aceh, faham. Kenapa lorong belakang hang tak pergi? Kenapa? Tuan tengok dalam video saya. Itu yang atas jalan. Ambil sampai 2, 3, 4 petak. Dia baju semua tu. Dia baju. Tak ada pun. Kedai Aceh tu ada kemah. Lah tuan, bersimen lagi tuan. Tengah-tengah dia rokok tuan. Bukannya jarak jauh daripada MDSA yang kena berjabat. Itu yang saya cemburu. Saya cakap cemburu lah. Tak adil lah. Buat benda haram korang. Buat benda yang tak elok korang payung. Yang kami nak menjaga burger yang 1-2 ni korang kacau. Tuan, kalau bulan lepas saya kena, bulan ni nak kena lagi, bulan depan nak kena lagi, kami nak hidup apa? Kami nak cari makan macam mana? Tuan-tuan tahu tak? Menjaga buah hot burger tu, semua yang menjaga hot burger tu orang susah. Bukan orang senang. Semua hot burger, syarat nak ambil hot burger mesti orang susah. Mesti orang yang ada hutang. Mesti orang yang ada tanggungjawab ramai. Itu syarat-syarat yang saya bagi untuk bantu orang menjaga. Baru ni kita lancarkan. Siapa-siapa yang menganggur kena buang kerja, datang jumpa kita. Tak perlu modal walaupun satu set. Kita siapkan platform untuk menjaga. PBT patutnya kerjaan support lah saya. Bukan, saya nak menolong orang daripada orang tak tentu arah. Pergi merempat, mencuri, menyamun tak tentu arah. Begitulah maksud saya. Begitulah. Saya minta apa PBT jalankan tugas baik-baik. Integriti jalankan tugas baik-baik. Kunci aman jalankan tugas baik-baik. Saya pun ucap terima kasih banyak-banyak lah pada apa Ketua Polis Negara bagi respon cepat. Saya mengharap sangat. Sekarang saya nak harap siapa? Saya harap IGP je lah backup saya. Saya sekarang ni mengharapkan beberapa NGO-NGO, individu-individu, lawyer-lawyer, peguam-peguam yang menghubungi saya. InsyaAllah mereka akan backup saya, duduk kat belakang. And then kita pun mengharapkan netizen-netizen ni, orang ramai ni. Ya, mereka nampak benda ni. Mereka nampak sangat-sangat. Cuma tak sangka benda ni jadi super kecoh. Kita tak sangka dalam 20 tahun main judi kat Malaysia ni, yang ni yang paling teruk sekali, yang orang kata paling viral. On the ground kan? Saya punya terancam sebenarnya. Tidak mustahil hari ni toki-toki judi kehilangan pendapatan 100 ribu. Bukan hari ni saja, besok lagi, usul lagi, julat lagi.
benda ni seminggu, dua minggu mungkin tak ada apa lagi. Cuma macam tuan-tuan pun tahu, semua masyarakat tahu benda ni bukan bahagian dia punya isu. Berapa kali dah apa kepala polis ni tukar, ketua balai ni tukar, tapi benda tak pernah selesai. Oleh polis, PBT-PBT ni ingatlah, kita ni nak mati. Macam ketua polis Johor cakap lah, kan? Tanya kubur tu benar, syurga tu benar, neraka tu benar, seksi kubur tu benar. Benda ni kena tanam betul-betul lah. Kita ni nak harap siapa lagi kalau bukan polis? Cukup-cukup lah, kami tahu. Kami tahu. Bukan minta maaf sahaja lah, tapi kita rakyat kita nampak. Cukup-cukup lah anggota-anggota polis yang nak bersekongkol ke apa-apa semua tu. Kita minta cukup-cukup. Kita rakyat kita tahu benda ni. Kita tahu. Tolonglah, kita hormat dengan tak hormat. Memang harapan kita besar sangat-sangat. Tapi siapa lagi kalau diorang tak bersedia sungguhan? Itulah maksud saya. Harapan saya berubahlah. Cukuplah. Zaman dah canggih bukan zaman batu. Tak payah nak nafi-nafi, mampu-mampu tak payahlah. Zaman mudah zaman sekarang ni kan. Kerana peredaran zaman tu.